Maksud lo bikin rencana jalan-jalan kayak gini tuh apa sih? Enggi, lo denger ya. Gue tuh udah gatel banget tau gak ngeliatin lo. Lo bayangin aja, 3 tahun lo kenal sama si Alin ya. Lo cuma curi-curi pandang doang. Dan lo gak pernah nembak dia. Men, lo bayangin aja 3 tahun. Lama banget. Makanya nih, sekarang gue sama cewek gue ya. Bawa lo jalan-jalan tujuannya biar lo bisa PDKT lagi sama si Alin. Ya tapi gak kayak gini caranya. Gue gak yakin bisa dapetin Alin. Kalau lu nggak nyoba, lu mana tahu jawabannya gimana? Pokoknya lu tenang. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kan? Belum dicoba, udah pesimis lo. Santai bro, ada kita berdua. Oke? Dah, udah siap semuanya? Udah. Banyak banget bawaannya. Iya abis, lo nya juga mendadak bilang katanya mau ke kampung gue. Udah gue harus siapin banyak barang dong. Lagian kalian aneh-aneh aja deh. Masa mau liburan kok ke kampung halaman gue? Gak ada tempat lain apa? Lo emang kenapa sih? Kampung lo tuh kan deket pantai, Lin. Jadi ntar abis main ke kampung lo, kita ke pantai. Seru kan? Iya sih. Nih makanya nih gue udah siapin sunblock dan semua-semuanya. Nah pas. Kita pergi sama siapa aja? Yang ikut gue, lo, Sony. Halo sayang, gimana udah siap? Udah. Bawain ya. Loh, kok ada Egi? Iya dong, masa gue cowok sendirian, makanya gue ajak si Egi, biar liburannya asik. Oke, ya udah. Udah siap semuanya. Gi, masa cewek angkat berat sendirian? Bantuin dong. Sini Lin, biar gue bantuin dulu. Gak usah, gak berat kok. Sayang, kamu seneng gak jalan sama aku? Bosen sih. Kok bosen sih? Aku aja gak pernah bosen mencintai kamu. itu yang belakang. Kok sepi sih? Iya nih ngobrol, Kak. Tahu lo, ngobrol kali. Alin. Iya. Kamu udah sarapan belum?
Udah? Kenapa emang? Oh, nggak apa-apa. Aku juga udah. Oke. Nih. Ya, saya? Bentar, jalannya ke sini ya. Aku lihat. Tentang aja. Jangankan jalan ini. Jalan ke hati kamu aja aku apa, sayang? Hai. Sorry, yakin ya lewat jalan ini ya? Soalnya kalau setahu aku sih masih lurus lagi. Baru nanti kalau udah ketemu jalan besar, belok ke kiri. Tenang aja, Lin. Gue tahu jalan kok. Gue belok sini biar kita cepet sampai. Ini kan motong jalan kita. Iya, tapi aku nggak pernah sih lewat jalan ini. Ya, Delin. Percaya aja sama cowok gue. Dia nggak bakal bikin kita nyasar kok. Iya, Manda. Ke kanan. Oh iya, coba lihat. Oh iya, ke kanan. Yaudah deh, kita ke kanan sekarang berarti. Manda, ada apa sih? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Tuh ada warung. Iya. Oh iya, kamu kan belum makan. Gimana kalau kita beli makanan di situ? Iya deh. Ngapain pakai makan sih? Kan aku udah nyampe rumahku, udah disiapin makan. Iya, tapi gue laporannya sekarang, Lin. Bentar aja, bentar ya. Kenapa nggak gue aja sih beli makanan? Gue aja yang penang. Tanya kalau jalanan sini tuh tembusannya kemana ya, Nek? Pergi dari sini. Enggak, nih, cuma pengen nanya ini jalan tembusannya kemana, Nek? Pergi dari sini. Kok kayak berantem gitu sih? Iya, nggak usah sewot gitu kali ini. Pergi. Jadi kita pergi, kita pergi. Ada apa sih? Kok nenek-neneknya marah-marah gitu? Nggak tahu tuh nenek-nenek. Orang kita yang baik-baik juga marah-marah. Iya, deh, kita mendingan sekarang langsung jalan aja. Kita bisa nih lewat jalan ini nih. Iya, bener. Jelas ada tulisannya dilarang lewat. Ya berarti dilarang masuk dong. Tapi Lin, lihat tuh GPS-nya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jalan motong menuju kampung kamu. Tapi ada jalan belok kiri, kenapa kita gak ke jalan gede aja? Lin, kalau sana malah muter-muter. Ini lewat sini nih, cepet nyampe-nya. Udah deh, Lin, percaya aja sama Sony.
pagi udah pada bangun. Mending lu bantuin gue ngangkat-ngangkatin ginian. Oke. Bentar ya. Jalan kampung gue. Bin, lo berisik banget sih. Lo gak percaya sama gue? Lewat banget sih gitu orang. Bukannya gue gak percaya, Son. Cuma daripada kayak gini terus, gak nyampe-nyampe kan? Awas! Mati ya, gak bisa nyala ya. Bensinnya habis kali. Iya. Enggak, Gi. Bensinnya masih cukup, Gi. Aduh, kayaknya rusak nih mesinnya nih. Coba gue cek dulu sebentar ya. Mesinnya rusak, Yang. Terus gimana dong nih, Sayang? Ini kayaknya harus dibawa ke bengkel ini. Ya sekarang lo pikir deh, ini tempat sepi banget. Emang ada bengkel di sini? Sony, coba telepon aja bengkelnya. Oh iya, bener juga lo. Ya, gak ada sinyal. Coba kamu yang. Punya aku juga gak ada sinyal. Ini pakai handphone gue. Coba. Ya Gi, gak ada sinyal juga Gi. Masa sih? Sinyal. Di tempat apaan sih? Kok gak ada sinyal gini? Pokoknya aku gak mau ada di sini. Serem banget deh. Gimana Gi ya? Di sini ada warga gak ya? Ada gak ya? Ya udah kalau gitu, sekarang aku sama Egi nyari bantuan warga.
kalian berdua di sini aja ya, nungguin mobil ya. Enggak, aku nggak mau nunggu di sini, serem banget. Ya udah, kalian ikut aja. Enggak, ke hutan juga aku nggak mau. Ntar kalau ketemu yang aneh-aneh gimana? Sayang, kamu denger ya, kita tadi pingsan berempat di sini, nggak ada yang ngebangunin. Mas, Pak, bisa mit loh. Siapa sih? Lin. Papa. Alin. Bapak, tapi hilang. Ayo lewat sini kok. Mana nggak ada? Lin. Pak, saya sama teman-teman saya butuh bantuan, Pak. Pergi dari sini. Tolong! Pergi dari sini, pergi. Alin! Mana Sani? Masuk mobil! Cepetan masuk mobil! Sani masuk mobil! Bantuan, Pak. Lo yakin yang lo lihat tadi tuh hantu? Bukan hantu kali. Mungkin orang yang wajahnya luka. Enggak, Gi. Gue yakin banget itu tuh hantu. Udah deh, pokoknya kita semua balik ke Jakarta sekarang juga. Lin. Tenang, Lin. Kita semua ini juga pengen pulang ke Jakarta semuanya. Tapi kan lo lihat, ya. Mobil gua sekarang lagi mogok. Ya udah tinggalin ke mobilnya, kita jalan kaki aja. Lin, udah ya, lu jangan gegabah. Kita semua juga pengen pulang. Iya, Lin. Lagian kan juga masih gelap, yang ada kita malah tambah nyasar nanti. Kamu tenang dulu. Kita berempat pasti baik-baik aja. Lin, gimana bisa tenang sih? Coba lo semua pikir ya, kita tuh udah ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Pertama kita nyasar, kedua tadi kita nabrak sesuatu sampai kita berempat celaka, terus gue liat hantu, mau nunggu sampai kayak gimana, mau nunggu sampai kita semua dapet keanehan-keanehan lain. Kenapa-napa? Aduh, kayaknya sakitnya dia parah deh, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Tenang. Aku nggak apa-apa, mungkin tadi karena efek benturan sama setiran doang kali. Yaudah, mending sekarang kita istirahat ya, kita nunggu pagi, dan besok aku sama Egi bakal cari warga buat benerin ini mobil ya. Mendingan gitu. Itu kayaknya itu ada mobil tuh. Kita stop. Tolong. Mobil ngelirin kita malah jadi celaka dia. Tolongin yuk. Pak, Gigi. Pak, Bu. Pak, Bu. Son. Ini kayak kekunci dari dalam, Son. Gue gimana ya? Yaudah kita ambil kunci yuk. Akal ini, yuk. Di mobil kita. Iya. Aduh. Gimana pun caranya kita keluar dari sini. Ini semua gara-gara lo, Gi.
gara-gara gue? Iyalah, kalau bukan mau nyamblangin dia sama lo, ini semua ngembangan kejadian. Angga, apa sih maksudnya? Maksud lo apa tadi ngomong kayak gitu? Kok lo bawa nama gue? Sony, Nanda, jelasin gak? Tunggu dulu. Bin. Jelasin dong. Biar gue aja yang jelasin, Lin. Sebenarnya gue udah lama suka sama lo. Gue gak yakin bisa jadi pacar lo. Sony sama Amanda juga tahu soal ini semua. Mereka yang bikin rencana jalan-jalan ini. Biar kita berdua bisa deket. Emang benar, Sony? Amanda? Iya, Lin. Gue sengaja lewat jalan pintas ini biar kita bisa lama-lama di jalan dan biar kalian berdua bisa lebih lama lagi ngobrolnya. Tapi maaf, gue malah bikin kita semua jadi tersesat kayak gini. Lo nyadar gak, ini udah keterlaluan, udah kelewatan tau gak? Sekarang kita ngalamin kejadian kayak gini, mau tanggung jawab siapa sekarang? Kayaknya nih parah banget deh. Aduh, gimana nih? Anda, sekarang lo cari obat-obatan coba. Lo cuma mau minyak angin aja ya? Iya udah, balurin dong. Kamu dingin banget lagi. Iya. Kayaknya kita harus bawa dia ke rumah sakit, Nenek. Kayak gitu gak bisa nih. Yaudah, gue mau keluar dulu ya. Gue mau nyari bantuan ataupun obat atau apa aja. Wah, lo mau kemana? Ya gue gak tahu, tapi kalau kita diem doang di sini berempat gak akan ngasihin apa-apa. Ya udah, Lin, lo di sini aja. Enggak, lo tunggu di sini ya. Lin. 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 Lin, tunggu, Lin. Lin, ngapain sih lo ngikutin gue? Gue mau nemenin lo. Emang gue minta ditemenin? Gue khawatirnya kalau lo jalan sendirian. Lo bilang khawatir? Lo telat kalau khawatir. Kalau lo bener-bener khawatir, begitu lo dengar ide konyolnya Sony sama Amanda soal perjalanan nih, lo cegah mereka dong. Jadi kan kita gak akan ada kejadian kayak gini. Sekarang udah telat tau gak kalau lo mau bilang khawatir? Minta maaf, emang gak seharusnya gue ngelibatin orang lain untuk masalah pribadi gue. Tapi untuk nebus kesalahan gue, izinin gue untuk nyari obat juga. Tapi gini deh, kalau misalnya lo gak mau deket-deket sama gue, biarin lo jalan di depan, gue yang di belakang. Gue mau ngejagain lo. Jagain dari belakang. Ya. Gigi. Dengar bunyi kayak keras-keras atau gimana? Pergi dari sini. Lari. Tambah parah gini. Saya, ada warga, saya mungkin mereka bisa bantuin. Bener ya?
bisa bantu. Bener ya, sayang? Pak, bisa tolongin saya nggak, Pak? Hati-hati, gue rada curiga nih. Masa ada rumah dalam hutan sih? Aduh, ngapain pake curiga-curiga? Rumah tuh artinya pertolongan. Udah deh, mending kita ketok dulu aja. Jangan sembarangan. Kalau lo takut, gue aja yang bisa. Lin! Buah! Hasil kabur dari orang aneh itu. Gue tuh denger suara teriakan lo, makanya gue ikutin suara teriakan lo. Gue bisa sampai sini. Gila, kenapa? Sakit. Kenapa, Gi? Kesleo tadi. Halo, Pak. Toko
bantuan, Mbak. Tolong, Pak. Ya, lokasinya sekarang di... Halo? 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 Lin, kita harus cepat pergi dari sini sebelum orang aneh itu nangkep kita. Ya tapi perginya kemana, Gi? Kita kan nggak tahu arahnya. Mobil kita di mana? Kita bantuin Bu diri dong. Gak bisa jalan, minta dipaksain deh, Gi. Gak bisa. Arahnya kayaknya kesana deh. Enggak, Gi, kesana dong. So tau, disana. Gi, gue bisa lari dari ujung sana, berarti kita kesana. Itu arah mobil disana. Gi, gak gitu dong. Lo liat nih, yang disana tuh ada pohon sana, gue inget banget. Wah! Tenang, tenang, tenang. Jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Ya? Saya kesini untuk membantu kalian. Ayo. Ikut saya. Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo. 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 Tahan. Udah ya, Pak, ya? Aduh, makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak, ya. Makasih, Pak. Bapak, di sini tinggal sendirian? Kok berani sih, Pak, di tengah hutan tinggal sendirian? Maksudnya, saya sama teman-teman saya aja yang bukan penduduk sini dan baru nyampe tadi, itu udah ngalamin kejadianannya banyak banget, Pak. Mobil kita rusak karena kecelakaan yang itu pun kita nggak tahu kenapa. Awas! Terus saya ketemu beberapa hantu, Pak, nggak cuma satu. Ada hantu suami istri. Kalian harus pergi dari sini. Ada hantu anak kecil. Pergi dari sini. Pergi. Satu lagi, Pak, ada hantu laki-laki yang badannya besar dan bau kapak, Pak. Itu serem banget. Sebenarnya dulu itu saya tinggal bersama istri dan anak saya dan warga-warga yang lain. Suasana desa ini dulunya tidak begitu mencekam seperti yang kalian ceritakan. Terus anak dan istri bapak kemana? Dibunuh. Mereka itu dibunuh oleh lelaki berkapak yang kalian ceritakan tadi. Pria berkapak. Itu tuh manusia apa hantu sih, Pak? Kok mukanya serem gitu, Pak? Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Dia itu manusia atau hantu. Tapi saya yakin dia itu manusia. Saya juga yakin, Pak, kalau dia itu manusia. Karena kita juga udah nemuin rumahnya.
Tapi saya heran, mukanya kok hancur banget sih? Dia itu Bara. Dia itu salah satu warga kami. Dia itu penebang pohon. Sejak kecil, dia itu selalu menjadi bahan ejekan anak-anak. Karena memiliki wajah yang buruk, aneh. Sampai orang tuanya pun tidak mau mengakuinya. Mereka pergi entah kemana. Tapi banyak warga yang bilang bahwa dia itu tidak waras. Karena gelagatnya yang aneh dan suka menyendiri. Suatu hari, salah satu warga kita ada yang hilang. Dan sampai saat ini tidak ditemukan. Terakhir kali saya bertemu dengan warga yang hilang itu, dia begitu panik dan ketakutan. Dia bilang ada yang membunuh. Masya Allah, Pak Didi, ada apa? Ada yang membunuh saya, Pak Sun. Siapa yang membunuh, Pak? Tolong! 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 Teror pun mulai kembali terjadi. Satu persatu warga banyak yang hilang. Akhirnya warga marah. Warga mengira Baralah yang menculik dan membunuh para warga itu. Akhirnya mereka menangkap dan membawanya ke tengah lapangan. Semenjak kejadian itu, teror Bara tidak cuma pada warga. Dia meneror orang yang lewat, termasuk sepasang suami istri yang kalian ceritakan tadi. Boleh tahu keberadaan istri dan anak bapak sekarang ada di mana? Setelah kejadian itu, Bara makin merajalela. Sampai warga pun satu persatu mulai hilang, termasuk anak dan istri saya. Pak? Pak, saya berangkat dulu ya ke pasar. Hati-hati di jalan ya. Pulangnya jangan sore-sore ya, Bu. Dan ingat, jangan lewat hutan selimpir. Tetap tenang aja deh. Pokoknya selama ada Kirana, Ibu bakalan baik-baik aja. Ya udah, Pak. Saya jalan aja ya. Ya. Udah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lupa dengan pesan saya. Mereka melewati hutan. Sini.
Alhamdulillah, dagangan kita hari ini laris, Kirana. Habis nih. Iya ya, Bu. Alhamdulillah, semuanya habis. Pasti Bapak senang di rumah deh. Tapi Bu, udah mulai malam nih. Nanti Bapak marah lagi. Soalnya kita pulang terlalu malam. Kalau lewat jalan sana, sepi, begitu gelap lagi. Kirana takut, Bu. Ya sudah, kita motong aja lewat sana. Biar cepat pulangnya Rara sampai di rumah. Jangan, Bu. Kan kata Bapak, kita nggak boleh lewat jalan itu. Kalau misalnya kita kenapa-napa, gimana, Bu? Nggak apa-apa, kan ada Ibu. Bapak nggak apa-apa. Yuk, lewat sana aja biar cepat di rumah. Ya udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, Kirana. Nggak ada apa-apa, kan ada Ibu. Tapi makin ini makin gelap. Siapa? Kenapa itu? Dan menjelang sore, saya mencoba mencari. Tidak ada. Saya yakin mereka itu dibunuh oleh Bara. Siapa? Emang benar yang jahat itu Bara dan ada warga lain. Kenapa kita ketemu beberapa hantu yang seperti warga yang Bapak ceritain? Ciri-cirinya semuanya. Mereka menakut-nakuti kita, Pak. Saya rasa mereka itu bukan menakut-nakuti kalian. Tapi mereka itu hanya ingin memperingati kalian segera pergi dari sini. Biar kejadian itu tidak menimpa kalian. Tapi Pak, kita nggak mungkin pergi dari sini, Pak. Teman-teman saya masih ada dan terluka. Dan mobil kita juga rusak, Pak. Saya akan bantu kalian. Makasih banyak, Pak. Gi, gimana kakinya? Gimana? Udah lumayan. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Ayo. Salah sama lo, tapi kalau lo udah nyentuh cewek gua, lo berhadapan dengan gua. Sonic!
Ucap! Ucap, lo kenapa? Hah? Kok bisa gini sih? Lin, soalin Amanda. Amanda kenapa, Soal? Amanda dibawa pergi sama laki-laki yang berkapak. Pasti yang dimaksud itu adalah Bara. Yaudah, kita harus cari Amanda sekarang. Enggak bisa. Keadaan saya ini parah banget. Gimana sih? Tapi kita harus cari Amanda dong. Pergilah kalian. Selamatkan teman kalian. Biar saya yang mengurus teman kalian dan mobil kalian. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama Pak Usman. Pak Usman. Terus tadi Pak Usman udah coba benerin mobil ini. Udah bener. Eh, coba nyalain. Gini. Gimana? Gue gak bisa nyetir. Gimana sih? Boro-boro. Gue gak bisa starter. Iya, Om. Bisa. Injek koplik. Coba. Bantuin ya. Selamat. Akhirnya. Dibangun lagi. Keluar dari mobil. Sonny! Bangun, Sonny!
Cara nih, pakai apa nih? Mana? Itu ada batang kayu. Kayaknya bisa. Yuk. Terus sebenarnya yang salah tuh gue. Apa sih gue jadi orang pengecut banget? Suka sama orang kok diem-diem. Seandainya gue gak buat kesalahan, ini semua gak akan terjadi. Gue minta maaf ya. Kayaknya sepanjang perjalanan ini gue cuma marah-marah dan emosi sama lo. Tapi gue gak maksud, Gi. Gue juga gak mau kita sampai terjebak kayak gini. Maaf ya, Gi. Udah gak apa-apa. Gi, gue mau ketemu Amanda sama Sony, Gi. Lin. Gue ada ide. Ini bensin kita ambil terus kita terus si bara. Ah!
Dia tinggi. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kemana mereka ya? Kayaknya mau bilang terima kasih ke kita. Iya. Yang pasti ini memang udah berakhir ya. Kita gak akan ngalamin kayak gini lagi kan? Semoga aja. Gue gak tahu sih ini waktu yang tepat atau enggak. Tapi lain kali kalau mau liburan, gak apa-apa sih ke kampung gue. Tapi gue milih jalannya ya. Setuju, setuju banget, setuju. Ya kita harus tinggalin tempat ini selama-lamanya. Manda, ada apa sih? Enggak kok gak ada apa-apa ya. Tuh ada warung. Iya. Oh iya, kamu kan belum makan. Gimana kalau kita beli makanan di situ? Iya deh, ngapain pakai makan sih? Kan aku udah nyampe rumahku, udah disiapin makan. Iya, tapi gue laporannya sekarang, Lin. Bentar aja, bentar ya. Kenapa nggak gue aja sih beli makanan? Ya, gue aja, benar. Tanya kalau jalanan sini tuh tembusannya kemana ya, Nek? Pergi dari sini. Kami cuma pengen nanya ini jalan tembusannya kemana, Nek? Pergi dari sini. Kok kayak berantem gitu sih? Iya, nggak usah sewot gitu kali ini. Pergi. Jadi kita pergi, kita pergi. Ada apa sih? Kok ada tempat lain apa? Lo emang kenapa sih? Kampung lo tuh kan deket pantai, Lin. Jadi ntar abis main ke kampung lo, kita ke pantai. Seru kan? Iya sih. Nih makanya nih, gue udah siapin sunblock dan semuanya. Nah, pas. Kita pergi sama siapa aja? Yang ikut gue, lo, Sony. Halo sayang, gimana udah siap? Udah. Bawain ya. Loh, kok ada Egi? Iya dong, masa gue cowok sendirian, makanya gue ajak si Egi, biar liburannya asik. Oke, ya udah siap semuanya. Ki, masa cewek angkat berat sendirian? Bantuin dong. Sini Lin, biar gue bantuin dulu. Gak usah, gak berat kok.
Sayang, kamu seneng gak jalan sama aku? Bosen sih. Kok bosen sih? Aku aja gak pernah bosen mencintai kamu. itu yang belakang. Kok sepi sih? Iya nih, ngobrol kak. Tahu lo, ngobrol kali. Alin. Iya. Kamu udah sarapan belum? Udah. Kenapa emang? Oh, enggak apa-apa. Aku juga udah. Oke. Nih. Ya, saya. Bentar. Jalannya di sini ya. Coba lihat. Tenang aja. Jangan kan jalan ini. Jalan ke hati kamu aja aku apa, sayang. Hai. Sorry, yakin ya lewat jalan ini ya? Soalnya kalau setahu aku sih masih lurus lagi, baru nanti kalau udah ketemu jalan besar belok ke kiri. Tenang aja Lin, gue tahu jalan kok. Gue belok sini biar kita cepet sampai. Ini kan motor nyalan kita. Iya, tapi aku nggak pernah sih lewat jalan ini. Ya deh Lin, percaya aja sama cowok gue, dia nggak bakal bikin kita nyasar kok. Iya Manda. Kanan. Oh ya, coba lihat. Oh iya ke kanan. Yaudah deh, kita ke kanan sekarang berarti.
Maksud lo bikin rencana jalan-jalan kayak gini tuh apa sih? Enggi, lo denger ya. Gue tuh udah gatel banget tau gak ngeliatin lo. Lo bayangin aja, 3 tahun lo kenal sama si Alin ya. Lo cuma curi-curi pandang doang. Dan lo gak pernah nembak dia. Men, lo bayangin aja 3 tahun. Lama banget. Makanya nih, sekarang gue sama cewek gue ya. Bawa lo jalan-jalan tujuannya biar lo bisa PDKT lagi sama si Alin. Ya tapi gak kayak gini caranya. Gue gak yakin bisa dapetin Alin. Heh, kalau lu gak nyoba, lu mana tahu jawabannya gimana? Pokoknya lu tenang. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kan, belum dicoba, udah pesimis lu. Santai bro, ada kita berdua. Oke? Oke. Dah, udah siap semuanya? Udah. Banyak banget bawahnya. Iya abis, lo nya juga mendadak bilang katanya mau ke kampung gue. Udah gue harus siapin banyak barang dong. Lagian kalian aneh-aneh aja deh. Masa mau liburan kok ke kampung halaman gue? Nggak ada.